Isi bang. Ya, makan. Oh, sedapnya. Makan apa nih bang? Kacang rebus. Nah, kacang rebus. Ambil. Hei, siap, siap, siap. Emang biasa menghabiskan waktu di sini? Tak ada lah, saja santai. Ah, sih. Halo guys, kali ini saya berada di Mall Johor. Tepat di depan saya berdiri sebuah masjid bernuansa Eropa, yaitu Masjid Jami Sultan Ibrahim. Masjid ini dibuka pada tahun 1930 oleh Menteri Besar Johor Datuk Mustafa bin Jaafar. Sebelum memasuki masjid, jangan lupa kita buka dulu alas kakinya guys. Semakin ke dalam akan semakin terasa nuansa Eropa di era kolonial. Kalian bisa lihat sendiri guys, tempat wudhunya sangat cantik sekali. Bismillah. Oke guys, di sini saya sedang berwudu. Jangan lupa guys ya, kalau berwudu usahakan airnya sehemat mungkin guys, sejimat mungkin. Jangan membazir ya guys. Alhamdulillah, segar rasanya membasuh anggota tubuh ini dengan air wudu. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Masjid Jami Sultan Ibrahim, guys. Kalian bisa lihat, nuansa biru masih sangat kental di dalam sini. Di atas kita ada kipas angin yang sangat banyak. Dan ini adalah mimbarnya. Cukup unik guys ya, warna emas dan putih. Suasana di dalam terasa sejuk, tenang, dan membuat hati kita terasa tenteram. Ingin rasanya memperlambat waktu untuk bisa berlama-lama di dalam masjid ini, merenung, mengingat nama Allah. Rumahmu memang selalu membuatku takjub ya Allah. Ada rasa lega setelah melakukan sholat. Rasa penat, lelah, dan beban itu terasa hilang begitu saja. Masjid akan selalu menjadi destinasiku. Karena dimanapun aku berada, kewajibanku akan tetap sama, yaitu beribadah padanya.
Ini ada jam matahari, guys. Oke, guys, kita lihat di sini ada jam matahari ya. Saya baru melihat seumur-umur seperti ini rupanya bentuk jam matahari itu, guys. Jadi mungkin nanti dari batang itu nanti ada bayangan di bawahnya yang menunjukkan jam berapa pada saat itu. Namun sayangnya pada saat itu matahari tidak nampak. Ada mataharinya, jadi tak bisa kita lihat, guys. Tepat di belakang Masjid Sultan Ibrahim Jame itu ada sungai. Sungainya cantik. Udah dapat ikan ke, Bang? Belum lagi. Belum. Baru je. Biasanya ikan apa di sini, Bang? Biasanya duri. Duri. Lama. Ikan ikan laut bukan? Ikan sungai. Oh, ikan sungai. Lama, duri, duri malim. Duri malim. Aduh, ikan apa ya kalau di Indonesia ya? Tapi emang banyak di sini, Bang. Tak tentu juga nasi-nasi. Ada. Tapi yang mancing ni biasanya ramai-ramai jam segini udah mulai ramai, Bang. Hah? Biasanya jam segini udah mulai ramai yang pancing ya. Pagi dengan petang. Pagi dengan petang. Ini dia udah dapat. Isi, Bang. Oh, sedapnya. Makan apa nih, Bang? Kacang rebus. Nah, kacang rebus. Ambil. Hei, siap. Ya. Emang biasa menghabiskan waktu di sini? Tak adalah, saja santai. Ah, sih. Oke. YouTuber ya? Ya, iseng-iseng aja. Asyik, Bang. Enjoy. Seronok, guys. Pinggir pinggir ini sambil menikmati suasana sungai. Nah, ini udah ada yang dapat nih. Kita lihat, guys. Assalamualaikum, Bang. Udah dapat belum, Bang? Belum, Bang. Belum ada yang dapat nih. Aduh, belum ada yang dapat. Ini dalam ini tak ada ikan ke? Ini udang itu. Oh, udang. Dari hasil pancing juga, Bang? Tak. Ini kita beli umpan. Oh, umpannya udang. Ini umpannya. Oh. Gimana caranya ikan sungai dikasih makan ikan laut, guys? Aku belum tahu nih ikannya kayak gimana ya. Agak susah di sini kah? Malam tadi hujan. Biasa. Oh, kalau hujan agak susah itu. Oh. Air tawar dia. Kalau tak hujan dia air masin. Air masin dia pure. Kalau hujan dia dah campur air tawar, ikan dah tak berapa aktif. Oh iya, betul. Adalah spesies-spesies dulu yang ni lah. Yang masih kuat lah ya, ada lah ya. Kalau yang biasa-biasa lah. Tapi kebanyakan di pinggir sini atau di tengah, agak tengah ini? Pinggir sini dah. Di sini dah okey. Pinggir pun dah ada lah ya. Sebab hujan. Itulah. Jadi air dia, colour dia pun dah lain. Betul. Dia kan hijau-hijau. Tapi ini dari... ada ikan laut ya yang pernah kesini abang dapat ya? Iya, pernah. Sini memang ikan lautnya. Ikan laut ya? Ada laut. Oh, jadi sampai sini juga ikan laut? Campur sana itu. Oh, campur, guys. Air itu masing-masing. Oh. Jadi unik, guys, jadinya. Ada ikan laut juga, ada ikan tawar juga di sini. Oke, guys, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, guys. Assalamualaikum.